Hai para pendengar, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini, gue Re akan membacakan sebuah bab, Sepasang Hati Bekerja, dalam buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana. Selamat mendengarkan! Sepasang hati bekerja. Terkadang kedua kakiku terasa menyatu. Ia menopangku berjalan dan meredam kebisingan para pengejar mimpi. Aku merindukan tempat asing yang meringankan jalanku. Adalah kamu yang berlari secepat kilat mengejar mimpi tanpa aba-aba, tanpa permisi. Aku berpijak di tempat sepi, teringat semua tentang kita. Aku berdoa kembali agar kamu menjadi seseorang bagiku, dengan janji yang kamu taburkan di hatiku. Aku akan menunggu di jarum waktu. Jika kamu melihat hatiku dan merasakan betapa sesungguhnya hati ini bekerja untukmu, dan jika kamu sekali lagi melihat hatiku, kamu akan menemukan jalan menujuku. Kemudian kan ku berikan seluruh hati ini beserta isinya untukmu. Tinggallah di sisiku selamanya. Aku percaya, jika kamu percaya dengan jalan yang telah kita bangun bersama. Ombak yang menyatu dengan angin, laksana aku dan kamu yang bekerja dalam satu hati yang sama, penuh dengan kekuatan dan asa yang terbingkai begitu nyata. Tali itu terlulur, kita sama-sama menariknya. Tidak perlu membuang waktu lama, yang sulit akan menjadi mudah jika bersama. Terima kasih karena telah selalu berada di sisiku. Meski temu tak selalu nampak, aku syukuri itu. Kamu adalah pria yang begitu pandai dalam menjaga sikap dan pandangan. Meski kita sama-sama tahu, hati ini saling membutuhkan untuk bertegur sapa dalam satu pertemuan. Terasa hangat ketika aku memikirkanmu. Karena itulah aku masih dapat memiliki keutuhan. Kekuatan untuk terus bersabar. Hanya cukup melihatmu sudah membuat air mata ini berlinang. Di mimpi tengah malam, setelah ku terbangkan namamu satu persatu dalam doaku, sesekali aku merasa kelelahan dalam penantian ini. Dunia yang begitu mengurungku, dan aku hanya mampu merasakan kesunyian ini. Selalu kupinta agar kamu dapat menemani perjalanan ini. Jangan pernah melepaskan harapan ini. Peganglah dan rawatlah kebersamaan yang membahagiakan. Semoga aku dapat mewujudkan keinginanku. Aku ingin menghabiskan cinta terakhirku untukmu. Dan jika benar bahwa kamu adalah takdirku, tak kuasa aku akan menumpahkan tangisan penantianku.